karena sekolah kita ini sudah didaulat sebagai sekolah siaga kependudukan. Tepuk tangan untuk SMP Negeri Semanjen. Sehingga kami memiliki kewajiban untuk gawangi anak-anak yang sekolah di sini untuk tidak sampai terjadi pernikahan dini. Jadi utamanya itu. Yang kedua terkait dengan pergaulan bebas. Kemudian atas dukungan dari Bapak Ibu, sekolah kita sekarang menjadi sekolah Adiwiyata Provinsi. Tepuk tangan juga untuk Bapak Ibu. Putra-putri kami kelas 9 yang sudah lulus, oke, alhamdulillah 100% ya Bapak Kepala Sekolah, oke. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, oke. Yang sudah lulus, sudah berjuang selama 3 tahun ini menempuh pendidikan di SMP Negeri 3. Sudah ditempa, banyak yang senang, juga ada yang susah, oke. Ono sing gregetno barang, oke. Tapi alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada putra putri kami. Jadi pada hari ini secara simbolis kami menyerahkan kembali putra putri Bapak Ibu kepada panjenengan. Saya kembalikan setelah 3 tahun kami membimbing, mendidik, membina dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Kami sampaikan terima kasih atas segala ajaran, nasihat, dan motivasi yang telah Bapak Ibu Guru berikan kepada kami selama ini demi menjadikan kami sosok yang berpribadi baik dan menjadikan kami sosok yang memiliki sifat bertanggung jawab dan tangguh dalam merakit asa.